kembali lagi bersama gua si Meow Aw. Kali ini updatean terbaru sudah ada teman-teman, jadi langsung saja kita akan mainin gameplay Poppy Playtime chapter kedua. Dan akhirnya teman-teman, game Poppy Playtime update juga ke chapter kedua, jadi kita bisa melihat jalan cerita setelah chapter pertama selesai. Dan sebelum kita melanjutkan ke chapter kedua, kita ingat-ingat terlebih dahulu apa saja yang terjadi di chapter pertama. Nah, pertama-tama karakter utama kita itu masuk ke sebuah pabrik mainan yang begitu besar dan kita menginvestigasi sesuatu teman-teman. Tetapi yang kita temukan adalah sebuah boneka Hagiwagi yang begitu besar dan menyeramkan, gigi tajam-tajam teman-teman, yang mengejar kita di dalam pabrik tersebut. Dan akhirnya kita tersesat di suatu ruangan yang ada boneka yang bisa berbicara. Namanya dia adalah Poppy. Dan sekarang langsung saja kita akan meneruskan gameplay Poppy Playtime yang satu ini. Udah lama banget gua tunggu teman-teman untuk game yang satu ini ya. Chapter kedua, Fly in a Web. Tangannya dia bergerak tadi ya. With Poppy now free, The situation begins to change rapidly while you search for any way to escape the factory. Makanya jangan masuk ya kalau emang tujuan kamu mau keluar. Sekarang kamu terjebak kan di dalam factory-nya. Haduh. Langsung saja kita akan new game. Sebentar. Apakah ada cutscene? Oke. Ini tentang apa by the way? Ada suara tadi, wake up. With Playtime Co's new patented elastic plastic, you can elastic stretch, plastic. Pull, and twist Mommy Long Legs in the craziest ways. She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. Okay. The new Mommy Long Legs from Playtime Co. What's the time? Playtime! Guys, ada yang ngebisikin gue dari tadi. Wake up! Kayak gitu. Kemarin Hagiwagi, sekarang Mami. Nama bonekanya Mami. Dan sepertinya dia mempunyai tangan dan juga kaki yang elastik dan panjang sekali, guys. Itu dia. Mukanya siapa itu? Oh, Poppy. Hai. Oh, dia yang ngomong dari tadi, wake up. Si Poppy, ya ampun. Cuma gua masih belum tahu ya, Pak teman-teman. Poppy ini dia adalah boneka yang baik atau boneka yang jahat yang akan menjerumuskan kita. Dan katanya, rumornya, gameplay dari chapter kedua ini lebih panjang daripada gameplay chapter pertama. Jadi kita bisa having fun teman-teman beberapa part di dalam game Poppy Playtime chapter kedua. Dan selamat datang teman-teman ke sekalian di dalam game yang satu ini. Hah, episode kemarin kalau nggak salah gua membuka lemari ini yang isinya adalah Poppy. Tetapi di sini Poppy-nya sudah tidak ada. Kemanakah Poppy-nya teman-teman? Buset, tangan gua panjang betul. Oke, okay. Gue masih ingat ya semuanya. Jadi kita bisa lari, bisa lompat, klik kanan dan juga klik kiri. Aha, I like it. Alright, sekarang kita harus ke mana? Waduh, tempat ini sudah ditutup teman-teman. Jadi, tunggu, coba ya, ada pintu. Ini gelap banget ya. Ini bisa? Gak bisa guys, terus kita harus kemana? Baru juga awal-awal gue udah gak tahu mau kemana. By the way, kalau misalnya ada settingan untuk brightness-nya, boleh kali ya teman-teman. Nah, itu dia. Kita naikin sedikit, karena ini terlalu gelap. Oke, nah, seperti ini kali ya teman-teman. Nah, ini cukup. Nice. Oke, brightness-nya harus dinaikin sedikit. Kalau nggak, gelap re. Haduh, gimana nih teman-teman? Saya tidak tahu harus pergi kemana. Oh ya ampun. Nah, kan... Meow Aw tidak melihat ada pintu satu lagi di situ ya. Oke, tuh kalian lihat tuh guys. Hagiwagi tuh lagi senyum. Terus ini juga nih si Dino. Aduh. Di depan sana ada pintu yang berwarna merah, tetapi kita coba cek, tidak bisa. B09 juga tidak bisa dimasukin. Nih Hagiwagi lagi memeluk diri dia sendiri, teman-teman, ya. This way. Oh, dia lagi menuntun kita, guys. Dan dia bisik-bisik, this way. Ayo, Meow Aw, this way. Aduh, ini boneka kenapa ada merah-merahnya dah?
Oh no, tempat apa ini teman-teman? Namanya apa tuh? Elliot Ludwig. Kayak pernah gua denger apa di rekaman di episode chapter pertama ya? Edward Ludwig. Aduh, kita harus bagaimana? Keep going. Oke. Oke, sebentar. Oh, wow. Bagaimana? Tunggu dulu, guys. Gua masih mencoba mekaniknya ya. Oh, enggak bisa. Bagaimana ini? Bentar ya. Hap. Oh, seperti itu. Jadi ada momentumnya ya. Kita coba sekali lagi ya, teman-teman, untuk membiasakan diri. Ah, udah bisa. Hap. Widih, mantap. Udah bisa. Sekarang kita mau kemana? Oke, kita press hit. Kok dia ketawa? Pause dulu. Tunggu dulu. Jatuh dong cardboardnya. Ya ampun. Ini cardboardnya gede banget, guys. Terus kita harus kemana ini? Ini gak bisa dibuka. Halo? Ya ampun. Ada mainan di depan sana, guys. Dan dia sudah berlemuran merah-merah. Oh no. Apakah itu Oli? Apakah itu... begitulah. Ini ada pintu. Emang bisa? Emang ini bisa, eh? Oh, bisa dong. Ya ampun. Kita bisa masuk ke dalam situ, guys. Tapi gimana caranya? Sabar. Bisa nggak? Sini. Oh, bisa ditarik, guys. Bisa ditarik. Tapi agak susah ya nariknya. Harus pakai dua tangan. Ya udah, nggak apa-apa. Kita coba saja masuk. Permisi, punten. Gentong-gentong yang berwarna-warni. Punten-punten. Wow, tempat apa ini? Sepertinya storage. Dan seperti yang kalian lihat, ada kunci yang super-duper besar. Bisa kita ambil. Mantap. Kita dapat satu kunci. Tapi habis itu ada apa lagi di sini, guys? Aduh, tuh kalian lihat tuh. Ada boneka. Tinggal kepala doang. Nggak ada lagi ya? Siapa tahu gitu ada secret atau ada rahasia apa gitu yang bisa kita buka. Tunggu dulu ya. Sabar, guys, sabar. Oh, Dino ternyata, ya ampun. Gue salah lihat. Gue taunya tadi tidak ada apa-apa, tapi sekarang udah ada Dinonya gitu loh. Hap. Wuhuu. Wede. Udah pro banget, Miao Auk. Mantap. Oke. Jangan sombong, Miao Auk ya. Tak boleh sombong. Ya, coba kita pakai di sini. Bisa terbuka. Coba cek. Tuh, guys. Sudah menghilang ya kuncinya. Hey, tunggu dulu. Pajangan ini mengingatkan gue dengan Five Nights at Freddy. Ya nggak sih, guys? Di apa namanya? Di tempat bola-bola mainan, ya kan? Mukanya kayak begini nih. Si Moon Drop. Sunrise. Aduh, gue lupa teman-teman namanya siapa. Wow, di sini penuh dengan... Tunggu dulu, ini bisa gue masukin? Nggak bisa. Penuh dengan apa? Gambar-gambar art. Apakah ini art dari apa namanya? Game Poppy Playtime? Bisa jadi. My best friend. Poppy. Thank you Mr. Ludwig. Oke, Mr. Ludwig kayaknya yang punya pabrik ini atau enggak yang ngedesain boneka-boneka atau mainan-mainan yang ada di sini kali ya, teman-teman. Tuh, itu ada Hagi sama siapa tuh? Ini siapa nih, guys? Ada yang bisa baca enggak nih? Siapa ini namanya, teman-teman? Susah sekali nih buat dibaca. Jadi si Hagi punya pasangan, guys. For Elliot Ludwig. Apa tuh? Wisi ya? Kisi. Oh, namanya dia Kisi. Antara Kisi atau enggak Wisi. Kisi. Hugi atau Kisi. Oke. Okay. Mi. Tuh, Hugi Wagi. Oke, okay. Hugi Wagi. Poppy. Please make more apa tuh? Good apa itu, guys? Aduh, gua enggak bisa baca tulisan bocil sih. Ya, sampai sekarang juga tulisan gue jelek sih, teman-teman. Udah kayak tulisan dokter ya. Ah, ini boneka barunya kali. Kayak kupu-kupu, guys. Ah, ini baru blueprintnya. I see. What is this? Ini bisa diambil? Oh, bisa diambil. Ada dua yang bisa diambil, guys. Mantap. Bonekanya. Oh. Kita bisa taruh sini? Nice. Candy Cat. Wugi. Oke, kita nonton terlebih dahulu ya. Playtime Co. is the product. Sebentar. Subtitlenya kenapa tidak ada ini?
Subtitle? Hello? Kok tidak ada subtitle di sini, guys? Pilihan subtitle? Sayang sekali tidak ada pilihan subtitle, teman-teman. Sorry ya kalau misalnya tidak ada subtitlenya. Karena ya seperti yang kalian lihat, teman-teman, tidak ada yang bisa gua rubah-rubah di sini. Oh no. Ya, ngebug lagi. Coba lagi. Sorry guys, sebentar. Subtitle. Tidak ada ya. Ya udahlah. Man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an Ludwig, attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. Toy Factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... Oke, ternyata benar, teman-teman. Si Ludwig ini adalah creator dari boneka-boneka yang membuat anak-anak kecil di seluruh dunia happy, guys. Dan dia kehilangan, kalau nggak salah, keluarganya dia. Terus dipertanyakan gitu loh, kenapa dia masih bisa running pabrik ini dengan baik. Padahal dia habis kehilangan beberapa anggota keluarganya dia. Apakah anggota keluarganya dia dimasukkan ke dalam boneka, teman-teman? Wow, itu teori yang sangat mengerikan ya. Ini bisa nggak? Oke. Oh, kita tarik terus, guys. Bisa nggak? Oh, ditahan. Oke. Sip. Sepertinya ada sesuatu di dalam sini. Coba kita masuk terlebih dahulu. Dan kita keliling-keliling. Aduh, gua trauma sih, guys. Kan kita dikejar-kejar sama Hagiwagi di sini nih. Di ventilasi seperti itu. Halo? Apa tuh? Sorry. I didn't mean to scare you. I was just trying to get the power back on. Here. Iya. Nyebelin banget, guys. Tiba-tiba saya dia datang dengan suara yang begitu besar. Tas. Kita harus kemana nih, guys? Sebentar. Itu ada tulisan 2 ya. Kita coba cek terlebih dahulu. Bisa dibuka? Tidak bisa, teman-teman. Ini ada cardboard juga nih, si Dino. Ini gue nggak tahu siapa, teman-teman. Terus ini juga handle with care. Kayaknya ini robotnya ya. Gak bisa gue buka, guys. Sambil kita cek sana cek sini. Nah ini nih si Kisi ya. Ini nih kakinya si Kisi, guys. Tapi Kisi kemana ya? Ya juga. Kayaknya kita harus ke situ tuh. Nah, oke. Gua tahu. Kayaknya gua harus dari sini, begini, terus begini. Ayo dong. Oke. Bisa nggak? Nah, udah bisa tuh. Terus kita tinggal tembak ke sana. Nggak bisa ya? Nice. Udah. I wanted to thank you for freeing me. I was stuck in there for so long. Sama-sama. Thank you. I'd like to pay you back. Really? There's a train station nearby. It ada kereta code, katanya. And I have it. We're gonna get out of here. Kita akan pergi dari sini. As soon as you get on up here. Naik ke atas sana. Oke. Okay. Gimana cara naiknya? Ditahan. Dah. Halo Poppy, buset. Serem banget dia, teman-teman, kalau dilihat dari sini ya tuh. Bola matanya sih serem banget. Udah, gua udah naik. Kamu di mana, Poppy? Aku harus kemana nih? Hey, I'm up here. Yes. I see you. Aha. I should be able to follow you through the fence. This way. Okay. Baru juga mau lihat si Poppy-nya, udah pergi lagi dia, guys. Ah, nice. Akhirnya. Kita scan tangan kita terlebih dahulu. Open sesame. Sudah terbuka.
Nah lo, kali ini kalau lu salah Miao Auk, meninggoy. Ya, jangan salah. Oke? Hap. Ya. Hap. Wuh, satu kali coba saja, lumayan. Poppy? Kamu di mana, Poppy? Tempat ini tertutup, Poppy. Oh, itu. Ada ventilasi lagi. Ya ampun, meninggoy juga dia, teman-teman. Ini juga nih. Buka. Ah. Aduh, gede banget. Aduh, si Poppy di situ enggak tuh? Kayak ada lubang gede banget, guys, dan ada Poppy-nya. Gua jadi keinget apa Spartan. This is Sparta. Terus tendang. Jangan ya. Jangan Miao Auk. Ya, siapa tahu si Poppy baik. Ya. I'm going to need you to trust me. Poppy diculik, teman-teman. Sama siapa itu? Oh, sama Mami ya. Yang tangannya elastis dan juga panjang. Alamak. Aduh. Sampai kesel gua. Kita harus bagaimana itu, teman-teman? Ini innovation, game station, production, research, play place, dan juga innovation. Apakah kita harus ke bawah juga, guys? Meninggoy nggak ya? Gua nggak ada jalan lagi masalahnya. Coba cek di belakang sini ya. Nggak bisa, guys. Tuh. Ya udah, kita coba ke bawah ya. Aduh, simsalabim. Abrakadabra. Bisa. Kita lagi turun di sebuah cerobong ya. Cerobong, guys. Kayak pipa besar. Nah, nyampe ke game station. Power. Elliot Ludwig. Ini siapa ya? Stella Graber. Terus Leith Pierre. Eddie M.N.R. Aduh. Tempat apa ini, teman-teman? Saya tidak bisa masuk ke dalam situ. Jadi kemungkinan besar saya harus ke power terlebih dahulu. Oh ya, by the way, ini juga ada, tapi namanya menghilang ya. Gua enggak bisa masuk ke dalam situ, guys. Ini pasti ada hubungannya sih jalan ceritanya dengan nama-nama ini ya, teman-teman. Pasti. Aduh, disuruh ngapain lagi gue ini? Sebentar. Oh, itu nomor satunya tuh. Ayo. Nice. Apa yang terjadi tadi? Oh no. Ada apa namanya? Kayak pintu gitu loh yang naik kalau di sini. Ya. Terus gue harus gimana? Sebentar. Terus begini. Gak bisa. Oh, sebelah kanan. Sabar ya. Oh no. Tunggu dulu, teman-teman. Jadi kabel gue itu tidak boleh kena dengan yang namanya pintu yang naik. Nah, gimana caranya, Miao Auk? Ayo. Gak bisa kayak begitu. Ribet bet. Coba ya. Kalau gue dari sini kan bisa nih. Kalau dari sini nggak bisa juga. Kesini juga nggak bisa, teman-teman. Lebih-lebih nggak bisa itu. Terus gue harus gimana dong? Dari sini. I see. Bisa guys. Sabar ya. Ya nggak bisa gue lompatin. Oh bisa. Begini. Begini nggak sih? Hey, berhasil guys. Wow. Terus kita giniin. Tapi tunggu dulu. Begini. Terus. Tuh. Gak dapet. Nice! Widih, pinter banget kamu Miao Auk. Kok muji diri sendiri ya? Ada yang terbuka? Oh, game stationnya terbuka, my friend. Waduh. Teman, yuk kita masuk perlahan-lahan di game station ini. Terus ada tombol ya di atas sana. Sabar, ini gamenya lagi loading, jadi agak sedikit nge-lag. Merah, Miao Auk ya, bukan biru. Tangan gua. Oh no. No. Tangan gua nggak ada. Mami. Poppy. Very exciting, Mommy.
Mommy heard that Miss Poppy was going to just give you the train code to escape. Yeah, train code to escape. How is that fun? Instead, why don't we make a game out of it? The game station is still working. It will be just like old times. And if you win all three games, I'll give you the train code. Mommy loves that idea, Poppy. Oh, you're going to have so much fun. Head to Musical Memory, and Mommy will get things started. Obey the rules, or I'll tear you apart and eat your insides while you're still alive. Gue sampai merinding, coy. Gue udah sampai merinding. Dia bilang, guys, dia kan udah nangkep si Mami. Dan kenapa kalau misalnya, kenapa kita main dulu lah? Karena dia punya train code-nya untuk kita pergi dari sini. Tetapi ya untuk mendapatkan train code tersebut, kita harus main terlebih dahulu. Dan katanya kita harus mematuhi peraturannya. Kalau enggak, dia akan memakan kita hidup-hidup. Duh, tangan gue juga gak ada nih. Gimana nih, guys? Gawat, tangan gue udah gak ada. Ini bonekanya siapa lagi ini? Kasian banget. Wow. Ah, itu dia trainnya. Oke. Tempat mainannya gede banget. Coba press. Suara apa itu? Sabar ya guys, pelan-pelan saja. Kita coba cek kanan-kiri terlebih dahulu untuk menemukan beberapa misteri di dalam game yang satu ini. I love Mami. Ah, enggak sih. Mami, serem banget bikin gua merinding. Ini apa nih? Hey! Gua mendapatkan apa itu, guys? Kayak kereta. Apakah itu sebuah rahasia? Tetapi gua enggak mendapatkan kayak notification achievement gitu loh. Tuh. Bron, okay, nama dia Bron. You are my best friend for you, okay. Apa itu? Colokan ya? Kayak colokan, teman-teman. Terus ada apa lagi di sini? I love mommy, long legs. Aduh, itu suara apa lagi tuh? Kita main prosotan, boleh nggak? Boleh lah ya. Wipi. Aduh, miok, miok. Masa kecil kurang bahagia kamu ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Oke, kita coba keliling-keliling lagi teman-teman untuk mencari beberapa rahasia di dalam game yang satu ini. Habis itu baru gua akan coba ke depan ya, ke arah kereta. Jadi mungkin aja jalan ceritanya itu ke depan sana tuh, ke arah kereta. Tetapi ya, kenapa tidak kita keliling-keliling dulu. Itu dia. Nah, kita coba ke kanan. Ini apa nih? I love Candy Cat. Candy Cat. Oke. Ada yang namanya Candy Cat berarti ya. Playtime. Terus apa tuh? Mami, she always smile me. Waduh. Ini Mami lagi ya. Yang paling disukain di sini Mami ya. Happiness. Wis. Terus ini banyak banget sampah ya ampun. Buset. Garpunya gede banget. Nggak ada lagi kah yang bisa gua ambil di sini? Cuma ada satu barang doang ya. Iya, kayaknya cuma ada satu barang doang tuh guys, yang misterius. Sisanya sudah tidak ada. Yap. Wah, ini mainan apa nih? Susah banget buat naikin. Buset, bisa gue naikin guys. Oke. Okay. Ya udah habis. Terakhir ini nih. Hagiwagi, Kisi, aduh, Mami, terus Poppy, terus ini ada beberapa toy yang kecil-kecil guys. Ini si Dino, gue lupa lagi namanya Dino, padahal tadi kita udah baca ya. Mainannya banyak banget. Oke, yuk. Langsung saja kita akan fokus ke depan sana. Terus ke kanan, Musical Memory. Oh, ini ya yang harus kita mainin ya? Musical Memory. Terus ada Wag a Wagi. Waduh. Banyak banget ternyata ya lukisan-lukisan di sini, guys. Kita cek satu persatu ya. My Favorite. Hagiwagi, Mi, Bron,
Yang dinonya itu namanya Bron ya teman-teman. Terus si robotnya namanya Boogiebot. Oke. Bron, Boogiebot. Aduh kayaknya gue bakal lupa sih si Bron. Me and Huggy. Oke. Nah ini si Bron. Eh salah, Boogiebot. Ya, Boogiebot. Boogiebot, Bron, Huggy Wuggy. Oh, ada yang. Oh, what is that? Wow. Apakah kita harus tarik ini? Kalian lihat tuh di atas tuh. Ada platform di atas. Dan ini kemungkinan besar keretanya sih yang harus kita naikin. Gak bisa, Meok. Kamu maksa sekali. Ya, coba aja dulu. Udah nih, tarik. Hi kids, welcome to the game station. I'm Stella, and we've got three super duper fun games to play. Ada tiga game katanya. Test show us just how crazy strong and smart you are. Okay. Follow Mommy Longlegs down the stairs, and we'll start by playing Musical Memory. Musical Memory. Okay, udah kelar. Nah tuh, nyala tuh. Apa yang terjadi tuh? Oh, kita harus ke bawah tanah. Preparing for departure in 3, 2, 1. Cukup. Oke, kita akan turun ke bawah sana. Tetapi sebelum itu, cek sana, cek sini terlebih dahulu. Ini masih si Mami, Huggy Wuggy, si train driver. Udah habis ya? Oke, yuk guys. Kita akan coba ke bawah. Katanya di sini ada 3 game ya. Jadi mungkin nanti akan bermain dengan Wag a Wuggy. Terus terakhirnya baru train kali ya. Mungkin ya. Musical Memory. Main gamenya kayak gimana ini? Let's party! Ya, sudah hancur. Buset, ini siapa yang ngebolongin? Gak bisa. Jadi kita harus masuk lewat sini terlebih dahulu. Ya, tangan gua satu menghilang, guys. Gimana nih? Aduh, ada suara yang tidak enak. Ngapain kita harus ke bawah nih? Hap. Aduh, ini siapa yang bolongin? Kok ada suara tit? Tit. Oh, wow. Oke, coba. Apa lagi ini? Oh, ada rekaman, guys. Ambil. Nah. Ada. Let's go. Kita dengerin terlebih dahulu. Sabar. Playtime. Green hand? Ada green hand. Shoot green power outlet to temporary hold electric. Okay, electric charge lasts for 10 seconds. Okay. After 10 seconds, the charge runs out. Jadi listriknya akan menghilang setelah 10 detik. When holding electric, shoot to the green hand receivers. Okay. To temporary power other system. Jadi pintunya akan terbuka. They are on the same timer. Lack of caution may result an injury. Jadi kita harus cepat juga untuk membuka pintu tersebut dan masuk ke dalam pintu tersebut. Kalau enggak kita akan meninggoy. Thank you. Sama-sama. What's the time? Playtime. Wow. Nah, masalahnya oh ini ya. Tunggu. Kita coba terlebih dahulu ya. Bentar. Apa ini? Buset. Bola-bola guys. Bola-bola. Lambangnya air. Nah sekarang. Coba kita pencet. Ya bocor. Bocor. Oke. Oh, dilurusin. Siap. Tadi bocor, guys. Sorry. Pencet lagi. Nah, udah jalan tuh airnya. Mantep. Udah. Dibasahin tuh. Tangan-tangannya dibasahin, guys. Terus diputer-puter. Oke. Ini dia tangan-tangannya. Tangan-tangannya pergi ke kiri. Ini adalah cara membuat tangan seperti ini ya, guys. Tapi kayaknya tangan kali ini
yang akan kita gunakan adalah tangan warna hijau. Oke, ini tangan nih. Hah? Gak bisa? Oh, no paint in machine. Jadi kita harus mencari paint terlebih dahulu. Ada pintu yang terbuka. Oke, gue baru tahu kalau misalnya ada tempat di sini ya. Coba ya. Maju perlahan-lahan. Itu suara apa? Sabar, jangan panik. Jangan panik, Mio. Oke. Sabar ya. Gue lihat dari sini terlebih dahulu nih. Tuh, mesinnya gede-gede, guys. Terus ini apa nih? Gak ada apa-apa. Yap. Berarti gue harus ke sini dan ke atas. Nah. Ke atas lagi, guys. Oke. What is this? Oh, ini. Ah. Terus taruh sini. Ah, sudah selesai. Yay! Jadi kita sudah berhasil mendapatkan cat warna hijau ya. Sekarang kita tinggal turun aja dan abis itu kita nyalain. Coba ya. Semoga aja udah bisa nih. Ya, yeah, sabar. Udah bisa tuh, guys. Oh, dibuat tangannya banyak. Ada 5. Dicat warna hijau semuanya. Udah. Terus terakhir. Diapain nih terakhir nih? Dikeluarin ya? Yap, betul sekali. Dikeluarin, guys. Bisa gue ambil. Bisa gue ambil. Sekarang gue punya 2 tangan lagi, guys. Tuh. Lumayan. Sekarang saya harus bagaimana tadi? Ini ya, yang hijau. Ah, ini gue dapat listrik. Gue taruh sini. Terus nanti ini terbuka. Tetapi ada waktunya katanya. Jadi kita harus hati-hati. Tunggu ya. Tuh. Kedip-kedip. Kalau udah habis waktunya, dia akan tertutup sendiri. I see. Ya. Oh, oke. Okay. Gue kirain buntu temen-temen, ya ampun. Ini tempat gelap banget sih. Jadi gue gak bisa lihat apa-apa. Kita bisa. Gimana lagi nih? Oh, tempat ini. Ya. Tuh, ada suara-suara tipis-tipis gitu loh, guys. Nyeremin banget suara tipis-tipisnya. Reduce, reuse, and recycle. Alright. Oh, tempat ini udah terbuka. I know when your birthday is. June 28. Salah, Agustus. Dia bilang June 28. No, Agustus. Tanggalnya cari sendiri ya, teman-teman. Uh-oh. What is this? Oh no. Playtime. Welcome to Musical Memory. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. Aduh. Kepala gua mau dites, guys. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. Bunzo? When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. Okay. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. Uh-oh. If Bunzo reaches you, your test is over. Your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. Okay. That's all. Good luck. Aduh, ini ngetes kepala gua, teman-teman. Kita harus konsentrasi dengan baik dan benar supaya kita bisa menyelesaikan tes ini. Awakam Yook bisa sekali coba saja. Isn't it amazing? Mommy hasn't seen the place up and running in years. Mommy can only imagine how excited Bunzo must be. It's been such a long time since he's been able to play, to cheer, to Gede eat. Banget! Bunzo! Halo! Kamu lucu sekali! Good luck! Yes, of course! Bunzo-nya lucu banget, guys! Tetapi menakutkan ya. Dia tidak boleh sampai ke tempat kita. Yellow? Yellow. Oh. Blue. Alright. Yellow, blue, green. Nice. Yellow, blue, green, red. Yellow, blue,
Green, red. Yellow, blue. Uh-oh. Green, red, blue. Yellow, blue, green, red, blue. Udah? Ih, ditarik lagi ke atas. Round 2. Oke. Halo, Mami. Red. Duh. Red. Red, green. Oke. Red, green, green. Oke. Red, green, green, blue. Red, green, green, blue. Red, green, green, blue, blue. Red, green, green, blue, blue. Red, green, green, blue, blue, violet. Hah? Red, green, green, blue, blue, violet mana? Oh, itu dia. Oh. Wow! Selesai! Round 3. Oke. Okay. Hah? Orange. Orange? 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 Nambah lagi? Orange. Orange, orange? Orange, orange, violet. Orange, orange, violet, blue. Orange, orange, violet, blue. Orange, orange, violet, white. Hah? Orange, orange, violet, blue, white. Orange, orange, violet, white, orange. Orange, orange, violet, blue, white, orange. Yeay! Kita benar, teman-teman! Aduh, ronde 4! Mau sampai berapa ronde ini? Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Blue. Blue, J. Hah? Blue, J, hah? Blue, J, heart. Aduh. Blue, J, heart. Blue, J, heart, bye. Hah? Blue, J, heart. Ini gak ngerti. Blue, J, heart, bye, bye. Blue, J, heart. Bye bye. Blue J heart bye bye white. Blue J heart bye bye white. Uh-oh, what is round that? Five. Masih ada. Omega J Bergen violet by Lenda Anna Omega White Smile Snowball Snowflakes. Whoa! It broke. That's no fun. Ronde 5-nya susah banget. Such a splendid job. Mommy has decided to give you part of the code for the train. Ya curang dia. Look up. Whoa. Panjang banget tangannya. Mommy was hoping the game could last a little longer. It's okay though. Mommy knows other ways to play with you. Bye. Yay! Biaok bisa mencoba untuk menamatkan gamenya teman-teman dalam satu kali coba ya. Mantep. Harus konsentrasi penuh. Oke, tunggu. Gua lihat terlebih dahulu. Ini eksperimen. Aduh, ini terlalu kecil guys. Gua nggak bisa baca nih. Terus apa lagi? Kodenya mana? Tunggu, kodenya mana guys? Kodenya? Oh ini dia kodenya. Playtime co-access instruction. Oh ada 3. Ada 3 nih. Train code 1/3. Ini nih, kayaknya kodenya guys ya. Gak apa-apa, nanti kita coba ya. Sekarang saya bisa keluar. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Kok gua gak boleh keluar, malah ke bawah guys. Sabar ya, gue keliling-keliling terlebih dahulu. Siapa tahu kita bisa mendapatkan sesuatu. Aduh, oke. Okay. Kayaknya kita masuk ke stage selanjutnya. Tetapi teman-temanku sekalian, gue sudah bermain 40 menit. Jadi kita akan teruskan lagi untuk game Poppy Playtime chapter kedua di esok hari. Nah, buat kalian teman-teman yang suka dengan gameplay Meow Auk bermain game Poppy Playtime yang satu ini, jangan lupa untuk kasih like ya. Tunjukkan support buat Meow Auk teman-teman dengan like, supaya gue juga makin senang dan langsung membuat part keduanya di esok hari ya. Ditunggu saja untuk gameplay selanjutnya dari game Poppy Playtime chapter kedua. Terima kasih banyak buat kalian semua dan nonton video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah! Power!